Bapak? Dengan Bapak siapa? Dengan Bapak siapa? Bapak Aman. Aman? Saya Rizky. Matiin aja dulu musiknya, nggak apa-apa. Ngobrol-ngobrol. Bapak dari tadi sini? Nggak jalan? Jalan-jalan, deh. Ada apa nih? Elok. Kamu bilang elok. Jalan ke sono? Iya, mulai elok. Tinggalnya di mana? Depok. Depok? Dari Depok ke sini? Iya, dari Gaplet. Oh, lewat Gaplet sana. Umur berapa sekarang? 60? Hah? Lahir 69. Bapak, maksudnya sampai malam? Iya, ya. Main badut? Kalau bentuknya balik lagi, ya. Balik lagi. Aku duduk di sini deh. Misi ya, Bu. Ibu, yang dagang? Iya. Oh. Dari kapan lah di sini? Bapak, enggak, maksudnya udah pernah coba kerja lain? Oh, kakinya sakit. Kakinya belok. Kenapa? Coba lihat, Pak. Hah? Oh, udah pernah stroke? Ya, nggak bisa. Oh iya, ini dengkulnya gede sebelah ya? Banyak kaki jalan. Oh, jadi Bapak makanya jalan berhenti lagi. Di Depok tinggal sama siapa? Sama istri. Anak ada berapa? 6. Oh, yang 3 belum. Rumah sendiri apa ngontrak? Ngontrak. Ngontrak. Ngontrak tanah. Oh, jadi bikin gubuk sendiri. Mahal, Pak. Kecil. Iya. Sehari dapat berapa? Tahu ini mah, di banget tuh belum dapat dari komputer dari itu. Belum dapat. Paling belum ada yang ngasih. Belum ada yang ngasih. Dari pertigaan itu nggak ada. Masih seribu nggak ada. Makasih Aqua satu mas. Oh. Mas, ada yang ngasih Aqua sama oh, yang nasi. Gitu kan. Ada mam bau. Belum makan apa. Bapak puasa? Oh, Bapak puasa. Jadi penghasilan apa pencariannya ini aja ya? Kalau sejalan jalan nggak bisa, jalan jalan nggak bisa, pasti datang. Jadi begini aja. Tapi biasanya Bapak kalau jadi ngamen badut biasanya dapatnya berapa sehari? Kalau sehari dari jam 4 itu sampai jam 4 turun sampai jam 9 itu dapat 90 paling gede. 90 paling gede. Berapa ya? Itu udah ini ya, maksudnya ngontrak tanah di sana per bulan apa per tahun? Tahun. Per tahun ya. Kalau ngontrak tanah agak murah ya. Satu petak kan murah. Oh, satu petak bikin gubuk sendiri jadinya ya. Bilik gitu ya. Istri kerja apa, Pak? Sama begini, truk itu habis truk. Truk jalan. Oh, cuci yang kecil. Bawa yang kecil? Kan kalau truk dia mah pas corona truk. Kalau itu mau dari 2015. Ini bekas truk? 2014 itu sebelum begini. Jadi jalannya sekarang udah nggak normal? Nah, apalagi istri saya itu soal ada. Sebelum juga tuh, dua corona itu pas corona truk itu lompat. Oh, pas covid istri Bapak kena struk? Tapi jalannya itu. Apa istri Bapak malah lebih parah ya? Iya, cuma pas jalan itu supaya sehat. Cuma nggak ada bapaknya. Oh, cucu nggak ada bapaknya, jadi dibawa-bawa ngamen. Mau dagang butuh modal ya, Pak. Tenaga juga nggak bisa, jadi ngamen aja. Kalau ngamen begini kan, kalau capek duduk, ya kan? Iya, disyukurin, dapat disyukur ya. Iya. Ini kan nggak bisa masuk ke ruang-ruang orang makan, nggak bisa. Nggak bisa ya? Di pintu aja ya? Kalau kayak nggak. Iya. Aku ini apa? Mau berbagi sedikit buat Bapak di rumah, butuh apa aja, Pak? Beras gitu ya? Kalau nggak percaya lihat kan solo jalan sama cucu yang kecil itu bawa tip itu ya istri saya. Oh, istri Bapak juga ngamen tapi lagi setruk. Setruk. Tadi apa pun juga nggak terlalu jelas. Istrinya Bapak.
sama usaha dari bagian bantu, anak gak bisa kerja. Jadi istrinya bapak ini juga ngamen badut, lagi gendong cucu. Bawa tip aja sama cucu. Mulutnya miring tapi karena setruk. Enggak jelas ngomongnya, arah ke sana katanya. Ada. Iya tadi sono. Tadi tadi sono bareng. Dia ke sono kita. Oh, nanti janjian di sini. Iya, ke jalan sono, tapi sono kita. Jam berapa nanti kita? Kalau jam itu jam 9-an, tengah 9. Tapi biasa kalau enggak rawe itu jam 8 di sana sini. Tapi jalannya lurus sini aja dia. Dia lurus sampai apa? Sampai Pamulang Elok itu. Sampai Pamulang Elok. Pamulang balik lagi. Balik nah. Lagi. Iya, jam berapa? Jam 9. Iya. Kalau ini tadi berjalan jam 4. Jam sono. Ini paling buka drone temen-temen. Ya kalau tuh kalau kita walaupun dia parah, enggak mau diem, dia menjalan terus. Oh iya. Jadi istrinya bapak walaupun dia lebih parah dari bapak, kan bapak ini pernah stroke. Jadi dengkulnya gede sebelah. Lemah sih. Bengkak. Jadi jalan kalau capek berhenti lagi. Dari tadi belum dapat, belum ada yang ngasih. Di bundaran kemarin belum ada sama sekali. Tapi puji Tuhan ada yang ngasih makan, minum. Bapak usia sekarang berapa tadi, Pak? Dari 69 itu lahir. Oh, lahir dari 69. Dulu barusan gila tua saya itu. Iya. Tuan bapak ya daripada ibu. Anak satu masih sekolah. Iya. Yang di master itu nggak bayar kan gratis. Satunya masih anak yang gue tuh segini. Dan oh sekolahnya gratis ya pak? Ya abangnya juga belum kerja kerjaan. Ikut itu di pengajian apa? Ajar. Iya. Dari yang sekolah jadinya yang itu udah berbuat tangan tuh udah bisa. Iya. Kalau udah berumah tangga kan iya, udah kan. Iya. Ini agak malu juga kalau jalan duduk lagi sakit berapa bos? Berjalan pasar kenceng lebih jalan di jauh lebih shock. Langsung nyut-nyutan ya pak? Iya, langsung sakit. Tapi bapak nggak berobat? Berobat cuma dari 2015 itu sampai sekarang yang berobat kalau uang sama aja. Bapak ngerasa berobat percuma karena sama aja nggak ada hasilnya. Jadi kalau lagi kumat, bapak minum obat apa buat penghilang nyeri? Paramet sama hasil. Oh. Kalau minum kan hasil, karena campur. Obat itu ya biasanya sama aja sih. Bapak dapat ide jadi badut kayak gini dari mana, Pak? Ibunya jam 9 malam baru ke sini, pengennya ada ibunya juga, jadi enak ya kan? Cuma bisa ketemu, nggak jauh, arah sini tadi. Ke arah sebelah sini? Iya, sini. Oh, sebelah sini ibunya? Ibu cewek kan anaknya cewek, kesini, 5 tahun. Dia bawa anak kecil 5 tahun, cucunya udah nggak ada bapaknya. Bapaknya nggak ada, bisa, dari tahun. Jadi istrinya bapak bawa cucunya, karena anak itu udah nggak ada bapaknya. Ketemu katanya karena dia jalan lurus aja. Bawanya badut doang. Bawanya tip doang, bukan badut. Ya ngomongnya kalau ketemu orang kagak gugup jalan gitu. Padahal udah ketemu. Oh, kalau ngomong enggak jelas ya? Kalau ketemu orang gemeteran gitu. Oh, kalau ketemu orang gemeteran. Ada terharu, ada takut, ada orang. Belum mesti kan ada mesti dulu kan? Alfa, ini kan mestinya. Coba kita ke sana dulu ya. Bapak tunggu di sini ya, aku cari ibunya dulu ya. Oke, sahabat Berto kita cari istrinya bapak dulu ya. Iya. Ibu. Ibu maaf aku mau nanya, ibu suaminya yang badut? Ya. Ya. Yang berkonon. Iya. Iya yang buang.
Iya. Iya. Cucu. Umur berapa tahun? Bulan-bulan 90 tahun. Ibu ngomongnya kurang jelas, kenapa? Matiin aja dulu radio, enggak apa-apa. Ibu kurang jelas ngomongnya, sakit. Habis stroke. Habis stroke? Ya. Oh, ibu umurnya sekarang berapa? Enggak tahu berapa ya, orang kata orang tua mah 70 lahir saya tuh. Oh, 70 lahirnya. Balik lagi ke bapak enggak? Balik lagi ke bapak. Hah? Enggak apa-apa. Aku sedikit mau berbagi rezeki buat ibu sama bapak. Ibu, kalau aku mau tanya, kalau sehari biasanya dapat berapa? Ya enggak tahu lah, rezeki cuma kadang-kadang dapat, kadang-kadang enggak, kadang-kadang 40. Bukan sehari sih, baru tadi berangkat jam dari rumah jam tengah ya, jam 3 deh gitu. Jam 3. Ya. Sampai sini kan jam tadi tuh ya, pokoknya dari sana tuh udah setengah jam. Jalannya juga emaknya enggak lancar kan. Emak enggak lancar jalannya. Ya. Kenapa sakit? Kan habis terus. Oh iya, bisa terus ya. Iya. Naik angkot aja, apa naik apa ya? Balik lagi ke sana. Ke sana. Iya. Ayo. Enggak ada apa-apa beneran nih ya. Enggak ada apa-apa, Ibu. Aku mau bagi rezeki buat Ibu. Oh, iya. Kan katanya kalau jalan kadang 40.000 iya, gitu kan? Ganti, ya udah, 40.000-nya 50.000 aku gantiin gini. Ayo, ibu kesana aja dulu. Bapaknya di mana? Itu lagi duduk di sana tadi? Oh, enggak tahu deh maksudnya. Duduk di ini nih. Pas ya. Pertigaan tuh yang ada Indomaret di seberang. Oh. Ha. Ya, iya. Pertigaan. Nah, ya. Hah? Naik angkot aja kalau ada angkot, Bu. Yang ada tukang buah, buah tuh? Buah. Iya, tukang buah. Dandang ya sebelahnya, dandang ya. Iya, di sebelah sini. Iya, dandang sebelah. Oh iya, cucunya bapak itu ya? Iya. Bapaknya kemana? Ada dari ditinggal dari umur setahun. Umur setahun udah bisa. Ibunya? Ibunya kabur juga waktu itu. Yang perempuan. Terus ibunya kemana? Itu nggak pulang-pulang, 4 tahun. Tapi itu waktu Juli itu pulang. Juli pulang? Dia pulang juga. Udah kemana tahun. Dia? Dia pulang, nggak jalan lagi ke Jakarta, nggak tahu mana. Oh, pergi. Namanya hidupnya tinggal. Jadi? Ada, jadi nggak punya suami. Oh, jadi anaknya bapak, semenjak ditinggal suaminya, dia juga ikut pergi? Iya, pergi di Baso dulunya, bawa sekolah gitu, udah sekolah juga. Apa itu sama dari rumah. Jadi sekarang pulang. Anak ini bapak sama ibu yang ngurus. Ya, dari tahun 6 tahun. Dari umur 1 tahun. Dia pulang-pulang Juli itu. Juli pulang rumah, maka dia jalan-jalan lagi. Maka dia mau jalan, kita jalan-jalan ke rumah. Maka dia kecil. Dia sekolah, dia kenal. Dia gak bisa di master tuh, kalau master kan. Kita tunggu ibunya datang. Tadi kaget, ibunya kaget, dikira kenapa, beneran katanya gak ada apa-apa, ya gak ada apa-apa.
dia tuh orangnya kagetan, jadi sifatnya beda. Dari kesempatan itu harus sadar belakang. Nah kita tak apa kaget ya, tapi ternyata kita kayak apa. Iya. Nah, bilang mau bagi rezeki buat ibu. Saya bilang mau bagi rezeki buat ibu, tapi di sana kumpul sama bapak. Dia beneran nggak ada apa-apa ya? Iya kata. Dia kaget uang ya. Udah ke situ yuk. Nah itu ibunya datang tuh. Ibunya datang, dia kita pindah di situ pak. Aku nitip motor sebentar ya. Nah itu ibunya datang. Kita pindah, soalnya di pinggir jalan banget, terlalu berisik ya. Terlalu berisik suara kendaraan. Nah itu ibunya sama istrinya bapak sama cucunya. Bawa duku. Agak mendaki jalannya, jadi ibu agak kesulitan kayaknya. Ya duduk bu, silakan. Duduk aja. Sakitnya itu pas corona. Strupnya sampai nggak bisa jalan waktu itu. Tadinya nggak bisa jalan. Dipotong ya? Tadi jadi papa gitu ya? Jadi papa. Iya. Jadi sekarang jadi masih ini ya? Ngomongnya kurang jelas. Iya, pengennya masih sehatnya. Ya. Tapi lidahnya tuh. Apanya? Lidahnya? Iya, maksudnya tuh kalau... Kaku? Iya, kalau ngomong aja kalau ini telat. Nggak ketemu-temu, gitu. Apa? Lidahnya koren tuh, sekarang koren. Iya, sekarang... Lebar, iya. Lebar banget. Ibu, lidahnya lebar banget. Kalau di sini kemarin belum... Itu sariawan juga di bibirnya. Beda, kalau sariawan ini belum lama, itu lama banget tuh. Udah, sebulan. Kenapa penyakit? Ibu kalau capek istirahat. Tadi bapak bilang ibu nggak mau istirahat. Jalan terus ya. Jalan terus. Ya, akan ekonomi. Wataman sama ibu Karti. Karti sama lahirnya
Tadi kita lagi jalan. Ya. Tadi saya sudah muter-muter, saya lihat bapak di situ, bengong aja di situ. Jadi saya berhenti. Jadi mereka nggak ada ngasih sekali, jadi kan lalu katanya sama sekali nggak ngasih 1.000 dari Curug kan jauh ke sini. Ya 2.000 nggak ada sama sekali gitu. Sebelah kiri itu masih bengkak sampai sekarang dan ibu juga kena setruk waktu masih pandemi ya bu ya, waktu pandemi kenanya ya. Kemarin jatuh. Nah, ini, jadi dengkulnya bapak ini beda, ini beda. Kalau ini naik itu, ini nggak bisa, yang ini bisa. Nah, kemarin bapak jatuh. Ibu juga jatuh, bapak jatuh tuh, ini baret sampai pipinya. Ini serempet mobil truk katanya. Jatuh apa yang menggunakan jalanan kan? Ini jalanan jatuh, ibu juga kemarin jatuh. Jadi, sahabat Ibir tuh, di jalanan itu sebenarnya rawan, kehidupan itu keras di jalanan. Makanya, lewat video ini, saya ajak buat kita semua untuk bisa berbagi kepada orang-orang yang memang membutuhkan gitu ya. Karena mungkin kita pernah ketemu sama orang yang modus, yang malas bekerja, tapi untuk bapak sama ibu di sini saya bilang bapak bukan malas, ibu bukan malas. Kalau dia malas, dia nggak mungkin dengan dalam keadaan sakit dia jalan. Dia jalan untuk mengharapkan orang yang berbelas kasih lah untuk menyambung hidup. Mana bapak sama ibu? Cucunya. Kalau ini mungkin gimana? Akhirnya tuh kalau ini mungkin. Jadi akhirnya tuh gerang. Bukan gerang, jadi kayak ketarik uratnya. Oh, kayak ketarik. Ini yang ini kan yang ketrukan yang kiram. Tapi bagus juga sih kalau jalan terus, iya. Jadi kayak terapi gitu ya. Iya, berobat. Jadi enggak kaku. Ibu sudah dapat berapa? 2 tahun yang itu. Tuh, dari Pono gerang. Berapa itu? Enggak tahu. 2 4 6 7 6 10 11 14 15 16 17 18 19 24 24 ribu. Ini boleh nemu dukunnya. Tadi 10 lumayan ya. Ada udah beli baju lebaran? Belum, mantap. Belum. Iya. Ganjil banget lipstik gitu kan. Iya. Cantik ya? Kan kalau ya ini jam 9 udah sampai rumah tuh jam 10. Sampai rumah jam ini. Ya mau banget ya, kalau dapat rezeki mana yang mau banget. Iya, hari ini ibu sama bapak pulang cepat biasanya. Jadi sehari-harinya bapak sama ibu pulangnya jam 9 malam. Sampai rumah jam 10 malam. Jadi hari ini ibu sama bapak harus pulang cepat istirahat. Besok pagi beli baju lebaran. Iya. Iya. Ini. Ibu nih, ibu yang terima ya. 1 2 3 4 5 6 7. Semoga bermanfaat. Bukan dari saya, dari Tuhan. Tuhan sayang sama bapak, sama ibu. Belanja besok ya, baju lebaran ya. Dapat motor aja neng, buat Fitra. Sama-sama. Pulang cepat ya. Mau pulang. Habis buka pulang ya.
udah dapet saya pulang neng bulan sakit katanya saya dadanya lagi sakit sebelumnya loh ini kalau aku tuh cerita mama saya ibu ceritain cak orang kan yang kita nggak mau dibikin mama nggak mau butuh mobil katanya sih sakit banget sakit. Kalau buat napas sakit, kalau buat jalan, apalagi kalau makan, saya mau pisang ya. Cuman mau gimana lagi, mau teriak ke orang juga nggak mau, gitu kan. Jalan makan, misalnya jalan, cuma istirahat makan nggak bisa. Ini langsung ke badan tuh ke tulang-tulang sakit semua, sakit semua, dadanya sesak juga. Cuman masa mak udah cinta ke orang kan nggak mungkin. Jadi mak tuh ya, iya. Ya, jadi udah, ini ada kalau udah ada rezeki bapak sama ibu pulang cepet nih biar mak sukses, biar ini itu banyak rezeki. Biar dilihatin sama Allah, dibalas sama Allah, semua keluarga sehat semua. Amin. Ibu juga sehat, ibu. Kita doakan, dimudahkan. Tidak ada yang mustahil. Amin. Bapak disembuhkan, ibu disembuhkan. Besok pagi belajarkan adik tadi ya. Iya. Buat anak yang bontot, yang ini, mama nggak apa-apa, nggak beli baju lah yang penting. Nanti kita bisa ketemu lagi ya. Amin ya Allah, amin. Jadi ibu tetap semangat. Amin ya Allah. Mata yang ngasih kita asal sembuh nih kan. Kalau kena kepikiran kakinya begini. Aku mau pindah di mesin. Ya. Ini jadi kakinya ibu sampai miring begini ya. Kalau pikirannya terlalu ruwet begini nih. Iya, ibu jangan terlalu banyak pikiran. Maksudnya begini, kita jalani hidup memang ada susah, ada senang. Jadi ibu kan lagi sakit. Tadi ibu bilang kalau lagi pikiran suka sakit, kayak ketarik semua ya. Hati yang gembira adalah obat. Dagang nih, dagangan mak tadi berdagang kena telur orang nih mak tuh. Kena telur? Iya tuh, jadi ada yang ayam bakar. Oh tadi yang ayam bakar? Ayam bakar hancur nih, ibu tuh maaf ya, mak jadi cerita. Iya gak apa-apa cerita. Nih, dagangan ibu tuh hancur. Ibu di depan stasiun di Bok Baru nih dagang hancur nih. Tadinya ibu dagang? Kena telur orang. Telur orang, orang itu maunya ibu sama bapak ini meninggal gitu. Kita serahkan sama Tuhan, selagi kita terus berserah sama Tuhan, percaya sama Tuhan, Tuhan patahkan semuanya ya. Bukan secara kebetulan kita ketemu hari ini, ada rencana Tuhan. Pasti kita dipertemukan lagi. Muter-muter ya. Setengah bulan baru di iya. Jadi ini bentar lagi buka sahabat Tabierto karena ibu sama bapak puasa.
Nanti mau buka di jalan apa buka di sini? Kalau mau pulang aja. Mau langsung pulang? Saking senangnya. Mengerti ya Allah dan juga Tuhan. Siapa yang mau ngasih rezeki ini gedenya? Ya itu tanpa gimana? Yang buat kita. Iya. Apa kita mengerti paham nang kalau mah kalau ya orang nang makanya kalau ditanya orang cuma nggak bisa tahu siapa mau sebegini tuh neng gak mau. Semangat, semoga bermanfaat tidak seberapa. Amin. Tapi Allah. Ibu semoga bisa bantu meringankan beban ibu. Tahu ibu bapaknya? Tahu dia anak nenek. Iya. Oke. Okay. Sahabat TBR tuh, terima kasih sudah mengikuti video hari ini. Jika dalam hidupmu kamu belum pernah bertemu dengan orang baik, maka jadilah salah satu orang baik itu. Oke, okay, sampai jumpa di video selanjutnya. Tuhan memberkati. Baik. Amin ya Bu ya. Amin. Hari ini kita akan menyimak sedikit kisah dari Bapak Wataman, seorang pria yang berusia 55 tahun dan sang istri yang bernama Karti berusia 54 tahun. Mereka adalah sepasang suami istri yang sama-sama. Oh iya, ini tentunya tidak sebelah ya. Ibu kurang jelas. Hebatnya, sakit. Meskipun sakit, mereka berdua dan satu orang cucunya dapat berjalan di jam-jam lamanya dan berkilo-kilometer jauhnya. Meskipun jalannya terpincang-pincang, Bapak Wataman dan Ibu Karti tidak pernah sedikit pun mengeluh. Mereka terus berjalan, berharap bertemu dengan yang dermawan untuk bisa menyambung kehidupan. Ibu Karti bercerita bahwa ia sebenarnya sangat tidak menginginkan berada di posisi saat ini. Sebab Ibu Karti mengaku bahwa ia sering sekali menahan rasa sakit di seluruh tubuhnya. Kalau buat napas sakit, kalau buat jalan, apalagi kalau makan, ya benar. Lagi dan lagi, ekonomi lah yang menjadi alasan mereka berdua untuk bisa menjalani posisi saat ini. Mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus jalani. Tuhan selalu punya rancangan yang tidak pernah kita ketahui. Kiranya tayangan ini dapat menginspirasi kita semua untuk terus bisa berbuat baik terhadap sesama. Bukan seberapa besar yang dapat kita berikan, tetapi seberapa besar ketulusan hati kita untuk memberi kepada sesama. Dan hidup ini bukan seberapa banyak kita dikenal orang, tetapi seberapa banyak orang yang dapat kita bahagiakan.